Like sekarang. Kenalkan nama saya Muhammad Faisal Hayat Faruk, panggilan Faruk. Jadi ini adalah telur jenis Lokman. Mengapa saya memilih usaha yang telur? Karena bagi saya ini usaha yang mudah. Karena panennya itu setiap hari. Jadi ini usaha yang cocok untuk orang muda. Bagi saya. Untuk usaha itu masa aktif yang telur itu 2 tahun. Ya, kurang lebih 2 tahun lah. Itu kalau sudah itu ayam lagi aktif. Nah, petelur lagi. Sudah jarang petelur. Kalau saya sendiri, ya sejak dari 1 tahun yang lalu lah. Sejak dari 1 tahun yang lalu saya merintis ini. Nah, ini enggak cool ini kan, cuma yang gitu lah. Alhamdulillah kalau sekian, terus kayaknya cocok, jadi dikembangkan lagi. Jadi rencana ini ya, kalau ada sekian, saya mau bikinkan olah hijau. Jangan kejar. Kalau ini populasi 638. Kurang lebih seperti itu. Ada gantian. Kadang kan ya ada demam error itu ya, namanya demam error. Kadang nggak betelur, kayak ini nggak betelur. Tapi kemarin betelur, kadang ya ntar sore betelurnya. Baru betelur sore itu udah istilahnya kurang baik ayamnya. Entah itu sakit atau apa. Normalnya itu ya pak. Vitamin saya vitamin minum ya, itu vitamin minum kali sehari itu ya, kadang stimulan, kadang sprite itu, kadang-kadang kami menggunakan probiotik juga gitu. Jadi ya kayak selang-seling gitu, kadang probiotik juga banyak apa. Makanya itu pagi jam 7:30, sore jam 3. Campurannya itu ada jagung, dedak, dan konsentrat. Juga ada tambahan premi gitu. Jadi untuk pemasaran telur itu sebenarnya mudah telur. Ayam sedikit ayamnya, saya itu nggak sampai ke keluar kecamatan Moro itu. Bahkan masih kurang itu. Karena kita tahu sendiri kan telur. Telur itu ya seperti beras. Dan kalau nah itu mulanya kita di situ. Mulanya lainnya di situ. Telur itu berkebutuhan, cepat habis. Makanya saya perlu mengatur. Nah untuk mulai telurnya ayam ini di usia normalnya ya. Kalau telurnya itu kalau jelas itu sudah bertelur sebenarnya, tapi nggak normal, nggak seperti ini, cuma 1-2 itu. Normalnya itu umur 21 minggu itu sudah normal. Dan puncak produksinya itu umur 25 minggu. Nah itu kalau puncak produksi itu yang nggak bertelur itu cuma 3-4 gitu. Nah kalau sudah usia 60 minggu itu ayam sudah mulai itu memang usianya sudah mulai tua, sudah kurang aktif telurnya. Nah dari situ kita membreeding lah, istilahnya apa ya, dipilih satu-satu yang nggak betul jual.
misalnya sudah nggak menghasilkan telur, untuk apa kita ikut? Untuk apa kita apa? Kita pelihara. Jadi seperti itu. Macam-macam. Makanya kita harus teliti sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya penyakit ayam itu menular. Kalau enggak kita teliti, adanya sakit satu kita enggak tahu sudah selesai. Jadi yang sakit kita ambil, kita sendirikan. Kita karantina lah, kalau istilahnya sekarang gitu. Nah, seperti itu. Dan ambil yang enggak ada yang sakit. Cuaca itu juga jadi penentu cuaca, sama seperti manusia mas, ayam sama, cuaca itu penentu. Nah, ya itu, kalau cuaca enggak, cuaca buruk ya seperti panjang apa misalnya, itu yang vitaminnya ya habis setiap hari ya yang harus kita ambil. Tapi kalau cuaca enak seperti ini ya kita jarang-jarang, soalnya ayam sudah terfit. Yang ingin belajar usaha apapun itu jangan takut, karena kalau kita takut kita nggak mencoba itu nggak akan pernah terjadi. Saya dulu ya gitu, dipikir terus ya nggak jalan kalau dipikir terus, ya kita harus lakukan. Kata usaha gini itu modal itu tidak hanya uang tapi juga diri kita itu sebenarnya modal juga. Jadi itu ya mari kita untuk saling support para pelaku UMKM, masyarakat terutamanya. Ya marilah kita ambil berkat kecil masyarakat sendiri agar cepat pulih. Soalnya ini pandemi ini ya kita tahu lah ekonomi seperti apa. Saya berharap segera perekonomian kita di masyarakat pelaku UMKM dan wabah ini segera berakhir. Agar perputaran ekonomi bisa berjalan lagi. Mungkin itu dari saya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang, like sekarang.